Halo, selamat siang. Ini adalah salah satu tempat wisata yang favorit yang ada di Bali. Di mana tempat ini khusus menyediakan sarana permainan air atau tepatnya water spot. Water spot yang ada di Pulau Bali. Jika Bapak Ibu ingin berlibur ke sini, water spot, kita bisa lihat permainan apa saja yang disuguhkan oleh water spot ini. Ini adalah tubing. Tubing, ya beginilah cara jika kalian ingin memesan tubing. Pertama mereka akan menyiapkan dulu. Jadi di sini kalian kalau tidak bisa berenang, mereka menyediakan life jacket. Ini ada juga fly fish, ada banana boat. Ini adalah gedung. Jika kalian tidak suka dengan panas, kalian boleh duduk di atas. Jadi pantai ini termasuk pantai pasir putih yang ada di daerah Tanjung Benoa, Bali. Kita bisa lihat permainan apa saja yang disuguhkan oleh perusahaan ini. Jadi di sini ada selain tubing, nanti ini tubing ini ditarik oleh speedboat, seperti juga yang di tengah laut itu namanya adventure parasailing. Di sini juga ada jet ski. Kami sarankan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin berkunjung ke sini, jika datang ke sini jangan melewati jam 2 siang. Jadi ya, waktu yang terbaik itu adalah jam 9 pagi sampai jam 2. Karena setelah jam 2, kami takutnya air laut ini surut, sehingga tidak bisa bermain jadinya. Kebetulan hari ini sekitar jam 1 siang, airnya masih pasang. Atau jika ingin memastikan apakah air laut ini surut atau pasang, kalian bisa klik di Google untuk melihat apakah jam berapakah airnya surut. Jadi kalau kalian melihat jam 2 itu airnya pasang, kalian boleh ke sini untuk memastikan supaya kalian tidak kecewa saat datang ke sini ternyata airnya sudah surut. Kasihan kan sopirnya yang membawa kalian ke sini sudah jauh-jauh. Nah, di depan itu juga tubing atau donat ya. Naik, kalian lihat sendiri. Akan diopok-opok oleh speedboat. Dibawa berpusing-pusing. Orang Malaysia bilang berpusing-pusing atau berputar-putar. Nah, inilah tubing. Kalian juga bisa menikmati pulau penyu. Tapi untuk penyu, kalian akan dibawa oleh perahu-perahu yang di tengah itu menuju ke sebuah tempat. Ya, ini salah satu perusahaan itu namanya BMR. Tapi kalian boleh kemana saja bisa. Tidak mesti harus ke BMR. Thank you.
Maaf, di sini anginnya agak kencang sedikit, jadi kami harus menutup mic daripada HP kami supaya anginnya tidak bersuara. Di sini bisa juga berjalan di bawah air, di bawah air laut maksudnya ya. Itu istilahnya sea walker, jadi berjalan di bawah laut dengan menggunakan alat khusus yang disediakan oleh perusahaan ini. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang water sport di Bali, tonton terus video kami. Apa saja permainan-permainan yang disediakan oleh water sport yang ada di Tanjung Benoa ini. Sedangkan di sebelah kanan saya itu adalah adventure parasailing. Nah, di sini ada juga permainan yang itu, yang naik di atas air itu. Itu namanya jet, apa ya, jet plus. Nah, ini baru datang adalah banana boat. Jadi kalian bisa memilih jenis permainan apa yang ingin kalian inginkan. Nah, yang di sebelah kiri saya itu adalah adventure parasailing. Di mana adventure parasailing itu kalian akan dibawa dulu oleh boat yang kecil untuk dibawa terbalik. Nah, jadi jika kalian tidak bisa berenang, jangan khawatir karena kalian disematkan life jacket, jadi kalian aman, tidak akan tenggelam. Jadi kembali lagi untuk adventure parasailing itu, kalian akan dibawa ke tengah laut dulu menuju ke perahu itu, karena perahu itu cukup besar ya. Jadi perahu itu tidak bisa sampai ke pasir ini karena besar. Jadi kalian akan dibawa dulu dengan perahu, kemudian naik, kalian naik di perahu itu bersamaan dengan parasailing dibuka. Dan di situ kalian bisa naik adventure parasailing. Nah, ini yang baru datang perahu ini adalah mereka baru datang dari Pulau Penyu. Jadi Pulau Penyu itu kalian akan dibawa oleh boat menuju ke pulau, dan di sana kalian bisa menikmati, yaitu misalnya bisa melihat penyu yang dipelihara di sana, dikarantina di sana. Di sana juga ada ular piton, ada burung, ada iguana juga di sana. Di sini juga ada ayunan. Kalau ayunan ini gratis ya teman-teman, boleh kalian pakai. Dan di sebelah utara saya ini juga banyak permainan air, jadi beda perusahaan. Jadi di sini ada banyak sekali perusahaan water sport, jadi kalian boleh memilih yang mana aja yang kalian sukai. Harga mereka sama semua. Oke, kita lihat di dalam gedung ini. Jadi di sini disediakan juga alat menyelam, disediakan toilet, ganti baju. Oke,
dan video, Pak. Nah, ini adalah locker. Ini gratis lockernya. Sudah termasuk ya. Oke, sekian dulu video kami. Kita kembali ke parkiran dan kita pulang.